itulah dia lah dekat belakang-belakang tu. Ha. Yang ni kot. Ha. Okey. 5 4 3 2 1 go. And I'll go. In her, she's a diamond. Celabai. So hari ni aku dah sampai JB, Johor Bahru, sebab hari ni akhir hari Rabu lah. Besok aku ada meeting pagi, daripada pagi sampai petang. Jadi hari ni terpaksa tolak ke JB lah. So malam ni bermalam di suasana suite macam biasa, suasana suite JB. Jadi kali ni dah 2 minggu berturut-turut aku berkesorangan lah. Member aku memang tak dapat nak join sebab bapak dia tak, condition bapak dia masih lagi tak stable. Jadi aku terpaksa drive seorang hari ni lagi sekali. Agak penat jugalah hari ni sebabnya semalam baru balik daripada Bali. Selama 4 hari di sana. So hari ni dah terpaksa drive ke JB sebab bos aku pun tak dapat datang, ada meeting lain di KL. So kalau tak aku boleh follow dia, aku boleh ikut dia, tumpang dia ke apa ke. So macam hari ni terpaksalah, minggu ni terpaksalah aku drive sendiri seorang-seorang. Tapi alhamdulillah jalanan hari ni pun baik. Cuma sepanjang perjalanan dia dari Paguh tadi dah start hujan. Hujan lebat jugalah. Kira penglihatan pun, jarak penglihatan pun dah lebih kurang dalam, aku rasa dalam 200-300 meter je. Okey, alhamdulillah aku sampai tadi petang tadi di Johor Bahru. Dan sebab masih lagi penat sebenarnya daripada Bali. So petang tadi kononnya aku nak buat review sikit lah tentang hotel ni ataupun cerita apa, tentang kisah yang aku nak cerita tu kononnya. Tapi pemandangan keletihan, aku tak sedar diri lah tadi. Pengsan tidur, sedar-sedar tadi pukul 7 lebih dekat pukul 8. Aduh, kelang kabut bangun mandi apa semua. Baru keluar daripada, tadi keluar kejap ke bank, ke ATM, nak keluarkan duit sikit untuk isi minyak besok dan perbelanjaan makan tengah hari besok. Lupa nak keluar lebih sebab daripada airport semalam terus-terus balik, terus-terus kemar-kemar barang, terus flat tidur. Lepas tu memang duit cukup-cukup untuk bayar untuk apa, untuk minyak dan tol hari ni lah. So besok kena top up minyak balik untuk balik ke KL. Keluar kejap tadi, keluar semata-mata nak pergi ATM. Itu pun public bank dekat jalan apa,
Jalan apa entah, lupa aku dah. Semua dah lupa dah sekarang. Sembang malam ni cuma setakat pengalaman aku lah. Sembang-sembang kosong tentang satu hotel yang berada di JB ni juga. Ini kisah ni dah, tak silap aku, dalam tahun 2014. Tu pengalaman aku lah. Time tu kerja di company yang ni, company sekarang ni. Sepatutnya ada satu meeting tu di Johor lah. Meeting tu yang attend manager aku. So bila nak jadikan cerita, dia ada hal tak dapat nak attend. So aku terpaksa datang gantikan meeting tersebut. So aku dengan driver bos aku je, dua orang duduk kat hotel tu. So bila level manager dia ada rate dia, ada bilik-bilik hotel yang di dah entitled lah. So bila entitled untuk manager, dia boleh sampai ke junior suite. Tapi dekat hotel ni junior suite tak ada, dia terus suite ni besar. Jadi bila suite yang besar ni, maksud ada dua katil, katil besar, double bed. Tapi ada dua katil dalam satu bilik tu. Jadi memang luas lah. Lepas tu ada ruang tamu. Ruang tamu dia lepas tu kawasan penyimpanan bag apa semua. Memang luas rumah tu, unit tu. Driver dia duduk unit lain. Dia ada dia punya kelas, apa dia punya kelas bilik dia sendiri, bilik rate untuk driver. So aku tinggal seorang dengan bilik yang besar. Lepas tu dengan lampu dia yang agak malap. Dia hotel-hotel lama. Jadi suite dia tu pun suite-suite lama. Sofa pun dah lembik-lembik macam tu lah. Sebab yang itu yang paling dekat dengan bos aku punya bilik. Time tu sepatutnya bos aku pun datang, tapi bos aku pun ada hal. So aku yang jadi wakil kepada bos aku dan manager aku. Jadi nak tak nak terpaksa lah, dah tugas kan. Jadi malam tu nak jadikan cerita, okey lah. Sebelum tidur tu driver aku, driver bos aku datang bilik lepak-lepak lah, keluar makan, balik bilik apa semua. Dan bila dah settle sembang, tinggallah aku seorang-seorang. Jadi aku lepak tengok TV lah, tengok TV macam biasa macam ni. Tapi cuma aku bila dah bilik dah besar macam tu, sebab double apa, kira double bed boleh ada dua biji. Korang bayangkan lah besar dia macam mana, dengan ada lagi ruang sofa dekat ujung apa semua. Jadi aku fikir dalam lampu hotel dan bilik, dalam bilik tu tak adalah terang sangat macam sekarang ni. Kalau macam ni, okey lagi. Ni memang malam. So sorry, aku sakit tekak ni. Jadi aku pun cadang, okey lah, aku tak nak duduk bilik lah. Aku lepak sofa lah dekat ruang sofa. So bilik tu aku tutup pintu, tapi lampu kat dalam tu still aku buka lah macam biasa. Buka sebab nanti aku nak ambil barang ke apa ke, susah sikit lah, nanti gelap apa semua kan. Jadi aku tutup lah pintu. So bila tutup pintu, bila time nak tidur dalam pukul, aku rasanya aku tidur dalam, aku dah ngantuk, aku dalam pukul 1 lebih 2 macam tu. Aku pun tutup pintu bilik tu, dan aku tutup lampu ruang living room unit tu. Jadi korang bayangkan, kalau kata korang dekat dalam gelap dan bilik terang, so bawah pintu korang boleh nampak cahaya kan. Tapi hati dan mata tu asyik nak pandang kat bawah pintu je tu, bawah pintu tu je sebenarnya yang garisan cahaya tu. Memang tergerak hati asyik nak duduk pandang bawah tu je, asyik duduk pandang bawah je, tengok TV, tengok TV, mata asyik duduk pandang ke kanan. Dia macam ni lah keadaan aku. Aku tengok TV depan aku ni, lepas tu kepala aku akan aku tengok macam ni, sebab pintu dia belah kanan ni lah. Jadi aku pun
sikit aku pandang, sikit aku pandang. Sebab sofa yang aku duduk sofa sekarang ni, ni tempat aku tidur. Jadi nak jadikan cerita, asyik duduk pandang, duduk pandang aja. Terpandanglah satu, nak kata apa, nak jadikan cerita. Dekat bawah pintu tu kan nampak cahaya lurus. Lepas tu aku nampak macam ada apa, ada orang berjalan kat depan pintu, tapi bahagian dalam lah, macam ada orang berjalan kat depan tu, ada bayang-bayang kan. Lampu tu tak straight bercahaya, maknanya dia nampak libat jalan kat dalam tu. Sudah, macam mana nak buat? Yang driver aku tingkat lain aku tak tahu, aku pula lupa pula nak tanya. Lepas tu dah confirm lah pukul 2 ni dia memang dah tidurnya. So aku tawakal je lah. Aku tawakal je lah. Aku baca apa yang patut, apa semua. Aku cakap, aku tak kacau kau, aku harap jangan kacau aku lah. Aku datang pun atas alasan kerja. Aku tak ganggu tempat kau, aku tak kacau, tak ganggu apa-apa. Cuma aku nak menumpang tidur. Kalau kata tempat ni tempat kau, aku tumpang lah macam tu. Sebab kita kongsi, kita ni makhluk Allah, kita berkongsi apa nama, berkongsi satu dunia. Cuma aku tak nampak engkau, mungkin kau nampak aku. Itu je yang aku niat dalam hati dan aku cakapkan. So beberapa kali jugalah kelibat bawah pintu tu nampak. So aku memang tak boleh tidur malam tu, asyik duduk ni. Nak kata aku takut sangat ke apa ke tu, macam susah lah. Macam aku nak kata okay, meremang-remang je lah. Meremang-remang je lah. Bila ternampak tu meremang, macam tu je. Tapi aku pasang niat, aku ni lah, aku cakap aku nak, aku datang ni pasal aku ada urusan kerja, nak menyara keluarga. Jadi aku harapkan jangan ganggu aku lah. Itu je yang aku niatkan, aku cakap time tu. So alhamdulillah, lepas beberapa kali lintasan tu, aku rasa pun dalam pukul, dah time tu dah pukul 4 lebih, dah pukul 5 aku rasa, barulah aku boleh, tak tahulah, aku terlelap aku rasa. Agaknya banyak sangat fikirannya. So barulah aku terlelap. Bila terlelap, tahu-tahu sedar pagi besoknya, terus-terus dah set jam apa semua, bangun mandi apa semua, buat apa yang patut. Siap-siap-siap, aku balik. Aku terus pergi meeting pagi tu dekat aku area Johor ni jugalah. Jadi aku diam lagi, aku tak cerita pun dekat driver aku. Bila aku sampai kat KL, baru aku cerita kat kawan aku. Kat bos aku pun aku tak cerita sebenarnya pasal kisah tu. So hotel tu sebenarnya bukanlah hotel yang sepatutnya apa, kita orang staff daripada KL akan tidur di situ. Kebetulan masa tu hotel-hotel yang biasa, Mutiara Hotel apa semua penuh. Sorry ya, aku nak minum. Hotel tu banyak yang dah penuh. So terpaksa cari hotel-hotel yang lain, dan cari hotel yang dekat dengan tempat meeting. Jadi yang ada, alternatif yang ada cuma hotel tu. Daripada awal lagi aku tengok-tengok Google, wish ni hotel ni memanglah, kalau daripada gambar memang semuanya cantik. Sebab mungkin baru apa, baru siap. Tapi tu gambar semua gambar-gambar lama. Semua tu bohong-bohong je sebenarnya. Sama juga macam sekarang ni, kalau kau kena tengoklah hotel-hotel ni punya tarikh pembuat apa, siapnya bangunan dia tu, korang tengok macam mana. Tapi bila hotel yang lama ni, kalau tengok daripada luaran sahaja, bangunan dia tu je pun dah menambahkan ke rasa kerisauan sebenarnya. Uish, hotel lama ni, macam mana bilik dalam. Ya, betul, kebanyakannya hotel kat Johor ni ataupun mana-mana pun, kalau kata dah terlampau lama, tak ada renovation, tak ada apa, korang pastikan memang dalam dia pun agak suram macam tu. So macam itulah, itulah salah satu pengalaman bila duduk kat hotel atas urusan kerja ni. So itu pengalaman masing-masing, rezeki masing-masing sebenarnya.
dia pun tak nak jumpa kita. Tapi kalau kita jumpa dia tu, kira umpama rezeki lah. Bukanlah nak kata rezeki tu yang baik, tapi sebenarnya kita kena beringat lah, bukan kita seorang je makhluk Allah dekat dunia ni. So jangan melampaui batas-batas, dan dengan kata-kata lain, kira janganlah mencabar-cabar untuk buat sesuatu pada alam lain. Jadi kita uruskan kita uruskan diri kita je cukup. Dekat dalam dunia kita sebenarnya urusan diri kita sendiri pun sebenarnya tak sempurna lagi. Jadi tak perlulah nak sibuk-sibuk hal dunia lain. Jadi korang uruskan korang punya keluarga, diri korang, keluarga korang, dan juga uruskanlah negara korang. Dia, yang makhluk-makhluk lain selain daripada kita ni, itu dia orang punya urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey, kita boleh tour sikit malam ni. Hotel, bilik hotel yang aku tidur malam ni. So ini yang belakang ni bahagian dapur. Yang ni sekarang ni aku nak menuju ke bilik. Ni malam ni tidur sini lah seorang-seorang. Bilik besar. Ni wardrobe dia. Ni ruang bilik air. Macam biasa lah. Macam tadi aku dah petang tadi aku dah tunjukkan lah macam mana keadaan bilik. So okay, kita pergi kat ruang tamu semula. Yang ni bilik bilik satu lagi. Itu ruang tamu tempat aku tadi aku cakap tadi. So ni ruangan dapur dia. Dan kalau nak minta setrika tu, korang kena request lah daripada kaunter bawah tadi. Oh, ada peti ais pun ada, tapi so far ais, peti ais ni tak ada apa pun, kosong. Aku ada letak air mineral je. Kat sini disediakan juga kopi, teh, Nescafe, gula, brown sugar, creamer, white sugar macam biasalah. Lampu suluh dia canggih sikit sebab lampu suluh dia cabut aja baru dia terus automatik menyala. Kita masuk aja balik dia akan charge balik. Rechargeable. Macam inilah malam ni. Ni pun dah jam menunjukkan pukul 11.21 minit malam. Jadi dah dekat-dekat pukul 12 lah. Makan malam tak, aku tak makan malam ni sebab petang tadi aku dah lewat makan. Lebih kurang pukul 6 macam tu. Jadi malam ni relax tengok TV, membalas peminat-peminat kononnya. Dan nak siap-siapkan barang, nak kemas barang jugalah malam ni. Biasanya aku akan kemas barang ni lebih kurang kusuk seluar untuk meeting besok, seluar baju. Dan besok pagi dan lebih kurang dalam pukul 8:30-9 macam tu aku dah bergerak ke Pasir Gudang untuk attend meeting. Tapi sebelum tu aku akan pergi tengok site dulu sebelum meeting berjalan. Jadi itu rutin harian, rutin mingguan akulah kalau ada meeting kat JB. So malam ni aku berseorangan dan korang lah peneman aku malam ni. Ok, rasanya setakat ini saja yang boleh aku cerita lebih kurang kisah aku dengan hotel ni. Bukan hotel ni lah, hotel lain sepanjang aku bekerja. Dan cerita-cerita yang seram-seram ni banyak sebenarnya. Masa belajar, masa nanti tak apa. Itu nanti aku akan cerita pada vlog akan datang. Aku akan ride ke tempat-tempat yang aku pernah kena kacau dulu, InsyaAllah satu persatu. Tapi
bukanlah nak menakutkan korang, tapi cuma nak berkongsi pengalaman sebab apa terjadinya benda tu, itu yang kita boleh kita bincangkan nanti. Jadi kita tak, kita janganlah fikir kita ni bagus saja di dunia ni. Ada orang lagi bagus, dan jangan anggap kita ni, kita susah, tapi sebenarnya lagi ramai lagi yang lebih susah daripada kita. Jadi hidup ni bagi aku, aku dah tak ada fikir nak cari harta berlipat kali ganda, nak kaya ni tak adalah. Tak ada, aku bukan orang yang kejarkan dunia. Cuma untuk merasa tu, kita kena berusaha sikit lah untuk mencari rezeki lebih. Jadi aku doakan korang juga, moga dimurahkan rezeki. Yang penting dipermudahkan segala urusan di dunia dan akhirat kelak, insyaAllah. Okey, sampai di sini saja. Aku harapkan vlog aku kali ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share dan subscribe channel aku, Mr. Cilabai, dan tekan loceng untuk notification sekiranya aku ada buat, aku ada post vlog yang baru. Jadi setakat ni saja, aku ucapkan ribuan terima kasih kerana sanggup, kerana sudi mendengar dan luangkan masa korang untuk menonton vlog aku yang vlog sembang Mr. Cilabai ni. Okey, semoga kita jumpa lagi. Korang sihat-sihat selalu dan doakan aku sihat juga untuk aku dapat review benda-benda benda-benda lain dan konten-konten yang lain yang boleh menjadi rujukan korang dan untuk satu memori untuk diri aku juga, insyaAllah. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain vlog. Assalamualaikum. Kalau korang boleh nampak, ada beberapa bangunan dekat belakang tu. Dekat situ lah yang aku maksudkan cerita aku tadi. So tak adalah jauh daripada hotel yang ada sekarang. Jadi itulah pengalaman aku dapat ceritakan kat korang. Dan aku harapkan cerita tu setakat pengalaman aku, bukan untuk menakut-nakutkan korang, tapi cuma berkongsi cerita saja. Okey, itulah dia lah dekat belakang-belakang tu, yang mengikut. Okey.